Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya. Teman, mengamankan kereta api Kuto Jaya Utara ini. Kembali lagi ke JPL 109 yang berada di Cikarang. Nah, dapat lihat sendiri ini di depan saya ini ada palang Alkmar ya teman-teman. Palang Alkmarnya kayak bekas ya, yang sudah terpasang di JPL 109 Cikarang ini teman-teman. Ini sih infonya JPL 109 ini akan diganti palang Alkmar ini ya teman-teman. Wah, ini kayaknya sih downgrade ya, atau reset pabrik ya teman-teman. Karena dahulunya ini tuh JPL 109 ini menggunakan palang pintu mode Alkmar ya teman-teman. Namun lalu diganti dengan lain, dan ini infonya bakal diganti lagi dengan mode Alkmar. Wah, infonya sih JPL lainnya ini sering bermasalah ya teman-teman. Jadi akan tergantikan oleh Alkmar lagi ya. Baik, seperti apa nih keseruan pada konten kali ini? Ditonton terus, jangan lupa di like, share, dan subscribe. Langsung aja yuk kita ke kontennya. Let's go teman-teman. Kita harus banyak mengabadikan palang pintu yang model lain ini ya, karena akan sebentar lagi akan tergantikan yang baru ini. Baik, mari kita tunggu keretanya. Ini kereta api Menore. Tetapi menorehnya melintas. Tapi Fajar Utama Jogja tadi melintas berpapasan dengan Argo Parayangan. Oke, palang sudah tertutup, aman. Mari kita tunggu keretanya akan lewat di JPL ini. Wah, dari arah Jakarta nih, kereta api Berantas menggunakan lok merah nih.
kereta api berantasnya melintas. Wah, oh, ini ada dua kereta yang akan lewat nih. Kita tunggu satu lagi. Wah, ternyata langsung dengan komuter lain ya, jadi penutupan JPL ini. Seri komuter lain JR25 berangkat stasiun Cikarang dan melintasi JPL 109 ini. Kita abadikan nih cara pengoperasiannya ini, terus juga bakal diganti ya. Wah, nyala sendiri ternyata ya. Wah, ini nih tutup kayak tombol untuk menutup mungkin, jadi sirenenya nyala sendiri ya. Mungkin ini di setnya secara otomatis, jadi tadi sirenenya nyala sendiri. Oke, malah sudah tertutup, aman. Mari kita tunggu keretanya. Seri komuter lain. Komuter lain 6000 ini ya, masuk stasiun Cikarang nih. Akan melintasi JPL ini. Ada dua teman-teman keretanya dari sini juga. Kembali malam pintunya. Wah, yang sebelah ngadet. Jadi kurang lebih seperti itu untuk cara pengoperasian perlintasan KA yang model lain ini ya. Ya pastinya nanti akan digantikan meja pengoperasiannya ya, jika palang Alkmaar ini sudah beroperasi. Jadi harus diabadikan ya lur. Dibunyikan palang otomatis menutup. Baik, sudah tertutup. Mari kita tunggu keretanya. Lampunya menyala terus ya. Oke, panamnya sebelum nyala kita tunggu. Jakarta ya teman-teman. Baik, kita tunggu keretanya. Wah, dua kereta yang akan lewat nih.
Kereta api Taksaka. Taksakanya melintas, Lur. Kita tunggu satu kereta lagi. Seri JR205, tujuan akhir Cikarang dari Jakarta. Udah, lampunya nyala we terus ini, lampu merahnya. Mungkin karena ini ya, jadinya akan tergantikan dengan palang yang lama ini. Kita abadikan palang model lainnya ini ya, sebelum yang tergantikan yang baru. Nggak baru sih, bekas ini. Modelnya Akmar ya. Oke, palang berusaha untuk ditutup. Oke, mari kita tunggu keretanya. Keretanya dari arah barat ya, dari arah Jakarta. Kita tunggu keretanya. Ini ada dua kereta yang akan lewat di JPL ini. Tapi Argolau ya. Berpapasan dengan komuter lain. Dua kereta sudah melintas, tapi masih nutup. Wah, berarti ada kereta lagi nih akan lewat. Kita majuan dulu ke depan ya. Kita lihat di palang Akmar di sini. Kita tunggu satu kereta lagi nih. Tapi Sembrani tambahan melintas. Lampunya tetap nyala terus. Biasanya kan kuning langsung kuning ya. Kuning kedip-kedip, namun ini masih merah terus. Sirene berbunyi.
palang atau yang menutup. Kita abadikan palang ini ya, model lain sebelum tergantikan dengan Alkmaar. Oke, ini ditahan dulu. Oke, sudah ditutup. Mari kita tunggu keretanya yang akan lewat di JPL ini. Tapi sembrani tambahan lagi melintas. Mantap. Wah, palangnya masih menutup. Akan ada dua kereta yang akan lewat. Kita tunggu satu kereta lagi. Ternyata ini yang mau lewat seri komuter lain ya, JR 205 nih. Tujuan Angke. Angkenya via Manggarai. Dari sekarang nih ya. Wah, palang sebelah sana ngendat. Palang yang sebelah sini macet. Waduh. Oh. Sebelah sini sudah tertutup. Tinggal yang sebelah sana. Oke, tutup. Oh, ditahan dulu. Oh ya, membiarkan pengendara motornya lewat dulu ya, Lur. Yaudah, langsung aja kita tunggu keretanya akan lewat di JPL ini. Kereta api Kertajaya. Ya, ngendat lagi. Malam pintunya ngendat lagi. Mungkin itu kali alasannya kenapa mau diganti. Nah, untuk kontennya sampai di sini dulu. Sekian dan terima kasih yang sudah menonton konten saya pada kali ini. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Bye-bye.